teman kumparan lagi pada di mana nih kalau boleh tahu mungkin kalau kalian menjawab aku bisa mendengar suara-suaramu ya tapi nggak apa-apa kita bertatap lewat layar kaca dulu mungkin lagi pada di kereta ya atau lagi di perjalanan pulang kalian jadi jemput sama si C si siapa nih yang penting dimanapun kalian berada, jangan-jangan juga masih ada yang di kantor. Wow aku suka nih para pengabdi-pengabdi di depan laptop. Udah nih di dilemesin dulu badannya gitu ya otaknya sebentar kita ngobrol-ngobrol lah dulu. Harus tetap semangat ya karena kita hari ini akan seru banget membahas semua yang mungkin ada di benak kamu. Supaya apa? Supaya semua kebutuhan dan gaya hidup modern kita bisa terpenuhi dan pasnya tetap cuan. Karena ujungnya ke situ kan. Makanya supaya semakin semangat, kenalin dulu aku Anka Tama yang akan menemani kamu selama kurang lebih satu jam di live TikTok kumparan bersama OCBC NISP. Topik hari ini mau apa sih? Eh seru banget bener-bener aku tuh nggak sabar deh tadi tuh menunggu ayo kita mulai karena kita akan membahas soal finansial aman gaya hidup modern nyala terus ya ngomong-ngomong nih soal gaya hidup di era yang modern teman kumparan tuh ada gak sih yang sama kayak aku Uh, ada apa nih samanya ya Kalau sama-sama makan mungkin iya Sama-sama belanja mungkin juga iya Karena entah kenapa ya Aku tuh suka banget belanja online Mungkin kalian juga akan Bener-bener aku juga demikian ya apa ya untuk semua kebutuhan bisa dibilang sehari-hari oh iya online ya untuk kebutuhan yang mungkin sifatnya mendukung lifestyle aku itu tuh semua entah kenapa doyannya tuh belanjanya tuh di e-commerce dan kalau kita merhatiin kebiasaan belanja online ini kan emang meningkat sejak pandemi nggak tahu ya kayak pandemi sih udah lewat tapi kebiasaan belanja online tuh terus berlanjut dan ini tuh terlihat dari jumlah konsumen yang beralih ke belanja online selama pandemi itu mencapai 21 juta konsumen dan tahan 80% konsumen di Indonesia itu terus menggunakan layanan digital pada tahun 2023. Saya menyumbang angka tersebut. Makanya akhirnya tuh Indonesia menjadi negara dengan transaksi online tertinggi bahkan nih menyumbang sampai 52% total pendapatan e-commerce di Asia Tenggara. Bukan cuma di Indonesia loh, wow sangat konsumtif tapi apa daya memang begitu ya. Peningkatan juga akhirnya terus terjadi pada jumlah kartu debit yang beredar di masyarakat. Menurut data Bank Indonesia pada 2020 nih ya, ada 204 juta kartu debit yang beredar. Salah satunya punyaku dan punya kamu. Lalu pada 2021 itu ada sebanyak 220 juta. Wow, peningkatan yang lumayan banyak. Berarti 16 juta yang meningkatnya. Dan 2022 meningkat hingga 240 juta. Nah tapi nih sebenarnya tuh gimana cara caranya supaya kita tuh bisa lebih smart dalam bertransaksi. Hanya ada di angan-anganku saja pertanyaan itu. Terus gimana lagi biar kita tuh bisa cuan. Nah, untuk membahas itu aku tidak sendiri, langsung aja aku akan mengajak ngobrol narasumber-narasumber yang sudah hadir juga bersama denganku yang pertama, ada seorang financial planner, yang teman kumparan pasti udah gak asing lagi siapa lagi kalau bukan Nadia Harsha selanjutnya ada Cipta Hairina selaku lifestyle product specialist OCBC NISP, dan juga Nadia Rahmadani selaku debit card product specialist OCBC NISP dari list-list tersebut wah ini sih udah legit semua ya jadi kalau aku mau nanya apapun, yakin akan dijawab dengan tangkas, gitu Aku mau nyapa dulu kali ya mereka semua. Hai apa kabar ciwi-ciwi? Hai, hai kabar baik. <laughs> baik ya semua, kita semangat banget soalnya sore ini tuh pengen kumpul dan sebelum aku mengajak teman kumparan untuk ngobrol lebih dalam soal topik kita hari ini aku juga mau ngingetin, aku yakin teman kumparan udah gak sabar, pengen nanya pengen nanya gitu ya, tenang nanti kita akan ada sesi Q&A, jadi kalau teman kumparan ada pertanyaan, boleh banget diketik di kolom live chat formatnya gimana? langsung ketik nama akun instagram kamu, jangan nama akun instagram orang lain ya spasi pertanyaan kamu, nanti pertanyaan yang pertanyaan yang paling menarik itu akan aku bacain Dan dijawab langsung oleh narasumber kita yang hadir hari ini Jadi nih supaya sore hari kamu makin ceria, makin semangat ya Untuk bertanya aku mau infoin juga Ini harus dipancing kadang Tiga orang penanya yang terpilih Itu akan berhak mendapatkan hadiah berupa saldo digital Masing-masing 200 ribu rupiah jadi jangan ragu untuk bertanya. Kali ini uh, aku akan bilang kalau kamu malu bertanya, kamu akan sesat di jalan. Gak tau deh nanya siapa aja. Sebelah gak dikitin. Makanya nanya ya. Ada hadiahnya kok gitu. Dan langsung aja kasih pertanyaan di kolom live chat dengan cara ketik nama akun Instagram kamu. Spasi pertanyaan kamu. Make sure ya akun Instagramnya ndak di lock. Buat apa di lock? Nggak ada yang mau kepo-kepo. Kita cuman mau kasih saja tuh duitnya untuk kamu ya. Supaya nanti tim kumparan tuh bisa menghubungi. Menghubungi pemenangnya lewat DM Instagram kali aja juga kalian berjodoh. Mana tahu kan dari mana aja jodoh tuh datang. Jadi buka aja, buka jangan di lock sekali lagi. Langsung aja kalau gitu aku mau ngobrol-ngobrol sama narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah Nadia Harsha. Hello Nat. Halo kakak Anka. Hai, jumpa lagi kita meskipun hanya via kaca ya layar kaca tapi semoga uh, hati kita nih tetap berdekatan <Gun> karena sebenarnya hatiku ingin sekali bertanya sama kamu Nat. <Gun> Jadi yeah, okay. gini Iya Nat, aku tuh gini dulu deh yang pertama ya. Kita gitu tuh kalau ngelihat tren, ngeliat gaya hidup yang sempat tadi aku bahas di awal gitu. Aku tuh suka bingung sendiri sebenarnya gimana sih caranya supaya kita tuh tetap bijak gitu dalam bertransaksi. Mungkin kamu bisa tips, ngasih tips, bisa sharing juga. Biasanya kalau kamu sendiri tuh tips and triknya tuh kayak gimana sih yang kamu lakuin sehari-hari aja Nat? Ini menarik sih, mm -hmm. jadi gini, aku mau say hi dulu sama teman kumparan ya Jadi gini, kan? kalau kita ngomongin mengatur uang ya kakak Anka mm -hmm. Kita tuh selalu uh, langsung buru-buru loncat pengen uh, nabung, pengen investasi gitu ya Juk. Padahal tuh menurut aku sebelum sampai ke stage itu ada mm -hmm. dua syarat yang harus kamu penuhi Apa? Yang aja? pertama tuh, yang mm -hmm. pertama ya ada duitnya dulu kak itu eh jangan ala ala investasi <laughs> tau tau bodong ya alias gak punya duitnya bodong ya <laughs> nah ya jadi yang pertama ada duitnya dulu artinya yeah. kita punya penghasilan yang kita mm. punya tiap bulan ya rutin yeah. datangnya terus berikutnya adalah yang kedua nih yang suka orang lupa kita harus mm -hmm. jadi orang yang smart spending dulu mm -hmm. baru dia bisa nabung dan investasi yeah. jadi ya dari kecil kita tuh mm. udah bolak balik di brand wars nih kak. Mm -hmm. Kamu harus nabung, kamu harus investasi, tapi lupa iya. diajari cara belanja yang benar gimana, iya nggak sih? Iya banget lagi, cuman ya udah kayak nabung, 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 oke, okay. terus ujungnya sekarang setelah nabung, oh ya belanja, 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 nggak sih? <laughs> tapi abis Belanjanya bablas. Iya, itu dia. Karena nah. kalau kita terus lanjut, sorry. Ya jadi kalau misalnya kalau resep bijak bertransaksi versi aku ya, mm -hmm. yang pertama adalah budgeting okay. uang kita nggak boleh dihabisin semua Harus mm -hmm. dibagi Mana yang dipakai sekarang mm -hmm. Mana yang dipakai untuk masa depan oke okay. nah, Tentu saja Untuk dipakai sekarang tuh boleh dibagi dua Mana mm -hmm. yang buat kebutuhan hidup Mana mm -hmm. yang buat senang-senang Tentu saja dua-dua mm -hmm. boleh Jadi kalau kita pakai versi sederhana ya yeah. Ada budget umus 50, 30, 20 50 ah. buat trading, 30 buat saving 20 mm -hmm. buat trading. Jadi versi playnya nya itu tetap ada gitu mm -hmm. Gue tuh kita mesti punya skala prioritas sama self-control Aduh ini tuh berat. Sulit begitu sulit Nah ini nih Ini sejujurnya ya setelah sekian lama berusaha mengatur uang Aku pun terus-menerus belajar di bagian yeah. ini ya Anusia mm -hmm. nih ya Maunya yeah. uh, banyak resourcesnya terbatas tolong cek keranjang di uh, marketplace teman-teman semua isinya ada berapa? aku aku mau jujur ya Nat masa udah 99 tapi buat aku pandangi aja <laughs> dipandangi jangan di check out ya. Iya. Nah jadi itu tuh jadi memang kita sadar bahwa kita maunya banyak tapi resourcesnya terbatas okay. dan yang ter adalah oh satu lagi aku sih mm -hmm. punya rule tuh jangan belanja ketika lapar mata lagi sedih mm -hmm. sama di emosi Ah, karena itu momen-momen genting ya Nat ya. Genting uh, gitu. Oh uh, okay. Yang terakhir nih, yang iya. suka kelupaan jangan sungkan manfaatkan promo. M iya. Mungkin ya itu ini ancaman ya. Kayak hmm. aduh, ya promo bikin dompet aku gonjang ganjing. Padahal ya, juga kita ngelihat itu dari segi kesempatan karena sebenarnya kan hmm. kita punya. Uh, prinsip ekonomi nih dengan uang yang kita hmm. punya jadi bisa dapat value lebih banyak itu sih versi aku iya. kalau bijak bertransaksi kak wah wah promo nah itu tuh kalau misalnya kalau aku gitu ya sebagai ibu rumah tangga ngelihat promo tuh melek melek banget tanpa ada promo aja melek tapi lihat promo double meleknya gitu makanya itu yang akhirnya jadi bahaya untuk diriku sendiri yang ya aku sih jujur self controlnya masih harus dilatih dengan sangat sangat ya gitu makanya tadi makasih ya Nat udah ngingetin lagi karena ini gak cuma ngingetin teman kumparan tapi ngingetin diriku sendiri juga gitu. Karena kalau kita ngelihat tren tadi gitu ya. Terus tips sama trik kamu juga ini kira-kira nih kalau aku boleh nanya sama kamu apa aja sih sebenarnya perlu dipertimbangkan ketika kita tuh akhirnya memilih nih untuk bertransaksi hmm. menggunakan kartu debit maupun kartu kredit. Karena kan biasanya kan kita tuh punya ya gitu, punya keduanya. Hmm. Cuman Gimana cara kita bisa bertransaksi dengan bijak ketika, yaitu dia ada menggunakan kartu debit, ada juga momen menggunakan uh, kartu kredit. Kartu gitu, nah, kredit hmm. jadi gini: kalau versi aku, ya, aku memakai kartu debit itu di awal-awal dulu, atur uang ketika self controlnya belum terlatih. Gitu, Kak. Ah. Jadi, nga -nga, Kak. jadi kan, kalau pakai kartu debit tuh secara budgeting lebih gampang, ya. Jadi, kalau Betul. duitnya ambil, ya udah selesai gitu, hmm. nah. Aku pakai waktu self kontrolku tuh belum cukup baik gitu. Oke. Okay. Nah seiring waktu kan kita bertambah ya kemampuannya uh -huh. ya, maksudnya ya tentu saja lama-lama karena udah latihan terus lama-lama disiplin terus terbentuk habitnya lama-lama uh -huh. jadi kayak oh ternyata aku bisa kok spending cukup uh, sekian setiap bulan nggak lebih dan nggak ugal-ugalan lagi. Uh -huh. Nah deh setelah itu aku coba nih ternyata uh -huh. ya kalau misalnya kita lihat kartu kredit itu tuh, uh, apa namanya? Ternyata banyak banget promo dan mm hal-hal -hmm. uh, yang bisa kita manfaatkan. Gitu, jadi kayak contoh, yeah. poin ada mm -hmm. cashback, mm -hmm. ada reward. Sayang banget kan kalau itu nggak dimanfaatin gitu. Jadi akhirnya, nih setelah sales controlku bagus, aku nyebrang mm -hmm. pakai kartu kredit. Selain oh. itu, transaksinya jadi lebih gede kan dibandingkan mm -hmm. kartu debit. Itu Betul. sih versi aku ya bener karena setelah dipikir-pikir penjelasan kamu tadi bener juga gitu nat kayak ketika kita self nya masih kurang gitu ya kartu debit tuh <laughs> kayak ya udah yang ada aja kita pakai di situ kalau misalnya abis tuh kita nggak berhutang gitu kan ya yeah. cuman kalau udah ada kartu kredit dan kita tahu bisa manfaatin promonya cashback reward dan lain-lain seperti yang tadi kamu sebutin dan akhirnya end up nya adalah kita malah bisa mengontrol pos dengan jauh lebih baik karena semuanya kita udah tahu pengeluarannya kok kayaknya lebih wise ya jadinya ya. Benar iya. juga nih. Iya ya, boleh ini poin yang menarik sekali. Thank you banget ya Nat ya. Aku tuh Halo. juga Iya, aku tuh punya dua Nadia hari ini. Jadi aku nggak mau bingung. Aku mau ngobrol lagi nanti tapi sama kamu ya Nadia Harsha ya. Karena hari ini juga ada Nadia Rahmadani. Kalau tadi Nadia Harsha udah bilang ketika kita tuh mau memilih bertransaksi pakai kartu kredit ataupun debit, kita harus mempertimbangkan self control terlebih dahulu. Lalu li, lalu ninat, lalu li jadinya. Lalu nat kapan sih waktu yang tepat sebenarnya untuk menggunakan kartu debit dan kartu kredit? Nah ini juga mungkin aku ingin menanyakan ke Nadia Ramadhan juga nih, gimana coba menurut kamu Nat? Oke, okay, sebelumnya selamat sore kakak Anka dan teman-teman Jadi tadi menyambung dari Kak Nadia Harsha, Nadia nya uh -huh. ada dua ya. Iya. Jadi uh, kapan sih kita pakai kartu debit dan kapan pakai kartu kredit? Uh -huh. Kalau aku akan menggunakan kartu debit itu untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi okay. misalnya untuk kebutuhan sehari-hari yang mm -hmm. uh, nilai transaksinya tuh relatif lebih kecil, okay. itu aku akan pakai kartu debit. Contohnya hmm. apa beli kopi setiap pagi sebelum ah, ok. itu dia. makan siang, uh -huh. snack ngemil sore. Mm -hmm. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya daily transaction kayak gitu, aku akan mm -hmm. pakai kartu debit. Jadi tadi yeah. kan karena dia harusnya juga udah bilang kalau kita budgeting 50 persennya itu untuk Uh, daily gitu ya, untuk pemenuhan kebutuhan uh, primer gitu. Jadi, mm -hmm. kan pasti udah ada tuh secara budgetnya untuk mm -hmm. kita uh, daily activity-nya. Ya. Tapi, kalau udah ke pembelian yang transaksinya mm -hmm. tuh lebih besar gitu mm -hmm. ya, itu aku akan pakai kartu kredit. Kenapa? Hmm. Karena kartu kredit itu ada yang memberikan fitur cicilan 0%, ah, ya benar. jadi cicilannya 0% nih. Jadi Aha. kenapa itu jadi penting? Karena ketika transaksinya itu nilainya besar dan hmm. kita bisa menyicil 0%, maka secara cash flow-nya kita itu juga lebih aman gitu loh, jadi ya. itu juga salah satu fitur yang kita bisa pakai untuk menjaga cash flow kita sih gitu. Bener lagi, maksudnya kalau kita lihat ada si promo cashback, reward, cicilan 0%, sebenarnya ya kalau kitanya self-control udah bener, itu jadi jadi lumayan banget loh ngebantunya, Betul. karena kan jadi semua yang harusnya tadi ya kita beli debit, artinya kan itu uang yang kita punya yang udah kita jaga baik-baik dan ternyata harus keluar begitu saja tanpa adanya promo dan lain-lain gitu. Kalau ada pakai kartu kredit dan kita bisa menggunakan, menggunakannya wisely, itu kan jadi jauh lebih memotong, sebenarnya gitu kan ya, Nat? Ya, jadi ah, lebih menguntungkan. Benar, cuman itu ya, balik lagi ke self control Betul. karena biasanya Betul. sih janji sama diri sendiri ah kopi sekali aja deh gitu ya tahu-tahu kok sore kepengen lagi apalagi alasan mau cewek-cewek kan biasa aduh gue udah mau period nih pengen manis-manis oh jajannya lebih berlebih <laughs> le iya gitu. <laughs> kan jadinya kayak ah ya nah makanya bagian itu yang harus dikontrol terlebih dahulu jadinya nanti ke depannya nih semua udah budgetingnya udah pas tadi kan Nadia Harsha juga sempat bilang ya budgeting tuh juga wah itu terpenting banget lagi kalau kita ngomongin soal expenses gitu tiap bulannya deh at least thank you Lona untuk sharingnya iya, barusan sama. ya Nah hari ini selain tadi ada Nadia Harsha Dan Nadia Rahmadani Aku juga punya Mbak Cipta Hairina Yang siap ngobrol sama aku Hai Mbak Cipta Halo Angka Hai Sorry. Mbak Sore Boleh menyapa teman-teman kumparan juga loh yeah. Kalau mau silahkan Iya selamat sore semuanya teman-teman kumparan Ini ada dua Nadia juga Selamat sore Nadia bener. mungkin satu ruangan ya sama kita ya Satu gedung bener, maksudnya Bener, bener, bener Jadi mungkin kalian udah sering ngobrol gitu Sambil ngopi, sambil nyemil-nyemil gitu Kalau aku kan pertama kali nih ketemu kalian Jadi banyak sekali pertanyaan di benaku Mbak Cipta ini kita balik lagi ya Soal tadi kan aku tuh ngobrol sama Nadia Harsha Sama Nadia Ramadhani juga Tentang gimana kita menggunakan Si kartu debit dan juga kartu kredit dengan WISE menggunakan self control yang benar juga gitu, tapi kadang-kadang kalau kita udah belanja online itu suka bablas apa kita saya kali, <I> would, ya. <laughs> lebih ke aku, lebih <Iron> <managed> ke aku sih aku mau jujur aja gitu, apalagi kalau misalnya udah pakai kartu kredit dengan di otakku nih, ah kartu kredit limitku kan sekian bisa lah gitu loh awalnya dan akhirnya Betul. suka lupa banget gitu, ada hal-hal lain yang sebenarnya harus kita perhatiin langsung beli-beli aja dulu, abel ah, aja dulu kan limit, nah bergantung pada limit bukan tergantung pada apa yang sebenarnya kita punya si tabungan itu gitu. Karena kan intinya limit sih boleh limit kalau tabungan enggak cukup untuk membayar si limit nah, itu gimana betul. gitu kan. Nah, judulnya ntar nggak cuan, jangan sampai kayak gitu. Kalau dari Mbak Cipta sendiri nih, gimana sih sebenarnya cara kita menyiasati kebiasaan belanja online biar bisa lebih ngerem gitu, biar bisa lebih bijak gitu dalam bertransaksi Mbak Cipta. Oke, okay, jadi uh, sebenarnya aku yakin sih kalau yang namanya kayak angka gitu ya atau di sini mungkin perempuan-perempuan sebenarnya pasti pintar ya kalau misalkan urusan belanja kalau yang zaman sekarang gitu. Nah, oh, yeah. apalagi <laughs> tadi kan ngomongin belanja online ya gitu. Mm. Nah, belanja online itu kayak enaknya kita nggak perlu kayak datang ke satu toko, terus mm -hmm. ke toko lain gitu ya. Semua bisa lewat uh, gadget gitu. Yeah. Nah, Pertama nih ya tips dari aku, kita bisa compare-compare harga di uh, apa namanya e-commerce e-commerce gitu. Jadi mm -hmm. kalau udah di cart nih ya, udah di cart mm -hmm. yang ada tadi 99 itu, gitu, Ya lho. denger lagi. Aduh, ya udah deh, heeh deh, bener Mbak. Terus bisa nah, bandingin nih e-commerce A sama e-commerce B kan lumayan ya kalau misalkan yeah. ternyata ada perbedaan harga. Jadi mm -hmm. bisa cari yang paling murah. Itu pertama. Mm -hmm. okay. Yang kedua nih, nanti udah masuk cart Terus biasanya kan ada kode promo, ya kan? Iya, betul. Nah, pastiin kalau e, memang kartu kreditnya itu bisa mm. dapat additional promo. Itu bakal lebih cuan lagi. Bener. Nah, OCBC NSP juga e, banyak tuh kerjasama mm. sama merchant-merchant partner e-commerce mm. gitu. Merchant-merchant besar. Mm, Oke. Okay. yang kedua. Mm -hmm. Nah, yang ketiga e, kan sudah ada misalkan ngecek nih ternyata kode promonya kok nggak ada atau misalkan nggak mm -hmm. uh, ada tuh uh, di e-commerce yang kita pengen jangan khawatir OSI uh, Osimisense itu baru saja launching yang namanya nih aku tunjukin sekalian Boleh dong. Kartu kredit nyala. Kelihatan nggak Oh, kelihatan. Gak? kelihatan. Keren, itu kayak ya? gimana sih? Ini menyala sekali di mataku eh, yang sorry. butuh. Tunggu-tunggu. <laughs> nah, ini bener ya. Nah, yeah. jadi Kartu kredit ini punya fitur cashback up to 8% sepanjang tahun. Jadi nggak wow. usah khawatir kalau misalkan uh, apa namanya ada tambahan promo, terus mm -hmm. misalkan dapat cashback juga itu udah jadi double cuan gitu. Jadi ini cashbacknya angka. Mm Hampir 200 ribu setiap bulan, bayangin ya, loh, 200 ribu setiap bulan. Wow, Kere. ini konsepnya sedekah ya? Kok baik banget loh ini? Gimana ya? Oke, lanjut mbak, aku makin tertarik nah nih kalau kayak gini. Nah ya Makin ini ya, makin panas gitu ya? Makin nyala, makin nih. nyala semangatku. Betul. Nah, terus kalau misalkan nih udah dapat cashback, terus ya. ternyata transaksinya uh, gede ternyata angka mm -hmm. mau belanja kok lumayan nihil bingit gitu ya. Iya. Jangan <laughs> jangan khawatir uh -uh. kita punya fitur juga cicilan 0% uh, apa namanya up to 3 bulan oh, gitu. Okay. Untuk yang tenor lebih panjang juga mm -hmm. kita uh, rate-nya juga masih oke okay banget masih dari kompetitif gitu. Okay. Nah Cicilnya juga nggak repot-repot, uh -huh, tinggal uh -huh. buka gadgetnya, jadi udah netek uh -huh. beli belanjanya juga. Uh, apa namanya, uh, di online uh -huh. terus kemudian nyicilnya juga online, lewat aplikasi One Mobile kita, gitu, jadi memang okay. kartu kredit, atau dan ini semuanya uh -huh. sudah serba digital, gitu ah, nice banget sih yeah. jadi, aku kebayang, aku kebayang yeah. nih ya mbak ya, jadinya, kan biasanya kan aku kalau main HP kebanyakan suka ditegur sama keluarga, either suami either anak, kalau sekarang aku punya alasan lebih untuk bermain gadget karena semua digitalisasi yang dimudahkan sama yes. yang barusan kamu ceritain ini mbak. Yes betul sekali. Uh -huh. Jadi uh, aplikasi One Mobile kita ini uh, mendukung sekali uh, capability dari kartu kredit kita. Oke. Okay. Jadi ini bayangin ya, bayangin mm -hmm. nih kartu kreditnya belum sampai sudah uh -huh. bisa belanja online. Gimana caranya? Gitu, bayangin oh, wow. ya kartu kredit belum sampai udah bisa belanja online. Jadi kalau dia uh -huh. di sini nih kartu kreditnya ini uh, nggak ada nomor CVV-nya gitu ya. Ah. Jadi ini adalah kartu kredit kita dan okay. ada nomor, nomor CVV-nya. Jadi semuanya bisa cek di One Mobile. Jadi mm -hmm. kartu kredit dengan kartu kredit yang lain ini uh, sebelum kartu kreditnya sampai misalkan masih uh, apa sudah approve terus mm -hmm. on delivery gitu ya, masih mm -hmm. dalam uh, pengiriman. Nah, uh, bisa uh, langsung cek uh, CVV dan eh uh, expiry date di uh, aplikasi One Mobile bisa aktivasi wow. sebelum kartunya sampai. Gitu. Wow. Wow Jadi, wow Bisa aktivasi online terus okay. kalau sudah berhasil aktivasi. Nah, uh -huh. terus kemudian belanja kan. Nah, cek uh -huh. tuh si CVV dan uh, expiry date-nya di aplikasi One Mobile gitu. Oh, gitu. Okay. Uh, uh, jadi nggak kalau udah nggak sabar banget mm -hmm. atau mungkin uh, apa namanya butuh barangnya cepetan sampai langsung bisa uh, transaksi walaupun kartunya belum sampai. Nah, ah, oke. Okay, okay. Ada lagi nih angka. Eh, aku apa belum lagi? Banyak. Oh, aku tuh udah banyak banget yang mau aku tanyain, lomba Tapi lanjut-lanjut. Aku suka nih ya. Ini makin memanjakan aku dan pikiranku. Coba-coba gimana lagi, Mbak? iya jadi uh, apa namanya di aplikasi One Mobile itu selain uh -huh. bisa nyicil, tadi lihat CVV lihat uh -huh. expiry date yeah. bisa set pin juga uh -huh. terus bisa increase naik limit ya atau increase limit itu semua bisa lewat One Mobile keren okay. kan keren banget uh -uh, jadi uh, ya udah ini kayaknya cocok banget uh, uh -huh. buat kita kita semua gitu ya uh -huh. yang suka transaksi online nah sebenarnya yang paling cocok lagi kenapa dari tadi uh, apa benefit-benefit yang udah aku sampaikan cocok banget mm -hmm. sekarang yang lagi seru apa yang namanya uh, war tiket war iya, ya kan? banget semua war 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 mbak di mana mana war 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 <laughs> pokoknya <laughs> bisa apa nih uh, iya jadi kan sebenarnya uh, war tiket itu kan kebanyakan transaksinya online kan iya, gitu. iya mm -hmm. kan jadi sebenarnya walaupun mungkin jarang kan ada promo tiket uh, konser gitu ya kan Betul. bisa dapat sih uh, fitur dari cashback uh, mm -mm. kartu nyala ini gitu mm -mm. terus kalau misalkan emang ternyata di luar negeri ya kan mm -hmm. jangan apa beli uh, mendingan beli tiket Pesawat, hotel, itu kan juga bisa online, ya kan? Bisa, Terus, kan? iya dong. Iya, Jadi kan ah, dapat fitur cashback ini Terus kemudian kalau ternyata Iya, ah, ya gitu, dicicil aja. Jadi Iya, gitu ih 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 gimana ya tadinya kan kamu tadi jelasin soal belanja dulu belanja aja aku udah ngawang oh berarti aku bisa ini 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 terus ditambah lagi sekarang kamu cerita juga ini bisa digunakan untuk booking tiket pesawat online pun kan aku jadi ingat ya ide-ideku yang masih tertimbun <laughs> karena alasan finansial gitu ya menjadikan aku oke okay, cling kita langsung yuk booking untuk uh, apa tiket pesawat ke luar negeri kali ya kebetulan kan ya memang ini lagi liburan sekolah sekolah gitu. Planning awal-awal sih luar kota aja. Cuman kalau kayak gini luar negeri gak sih langsung Cila? Cus. Iya cus gak tuh langsung. Nah dari sekian banyaknya benefit nyala cards yang udah tadi kamu jelasin nih Mbak Cipta. Itu ada gak sih benefit yang bisa digunain untuk liburan ke luar negeri? Wow mulai BM nya tadi udah dikasih buat belanja, udah dikasih buat war tiket ya kan. Sekarang nanya lagi nih aku untuk liburan ke luar negeri. Possible nggak berarti Mbak? nah kalau liburan di luar negeri uh, berarti uh, mm -hmm. kita cari benefit-benefit yang di luar negeri mungkin aku lebih mm -hmm. ke Nadia mungkin ya yang mau share gitu sebenarnya boleh dong. apa sih yang cocok kalau transaksi di luar negeri gitu. oke okay. boleh jadi kalau tadi, ini aku sama Cipta kayak tag team ya, jadi <laughs> kalau tadi Cipta udah menjelaskan gitu ya bahwa kalau uh -huh. dengan kartu kredit nyala bisa transaksi online, beli tiket uh, ke luar negeri, beli yeah. hotel di luar negeri juga gitu. Uh -huh. Nah nanti ketika udah dinyampe di luar negeri, aku punya kartu yang namanya uh -huh. nyala global debit ya, oh. jadi jadi ini kartunya semacam uh, kakak beradik dan kembar ya. Jadi kayak ada kartu kredit nyala dan kartu iya. nyala global debit. Mm. Nah benefitnya apa sih si nyala global debit ini? Mm -hmm. Jadi nyala global debit ini bisa ditransaksikan di luar negeri. Dan mm -hmm. langsung mendebit rekening mata uang asing di negara tersebut. Jadi wow. contoh misalnya uh, Anka mau liburan ke Singapura mm -hmm. gitu ya sama yeah. keluarga. Amin. Jadi tinggal... Uh, Pakai kartu debit ini, itu uhum. udah bisa langsung mendebit langsung rekening Singapura dolarnya Anka. Ah, gitu. jadi, jadi memudahkan banget ya Nat ya. Betul, okay. jadi kita kalau nasabah join di OCBC itu uhum. langsung rekeningnya terbuka ada uh, 11 mata uang asing. Jadi wow. dari Singapura dolar, Amerika, okay. gitu ya, USD, mm -hmm. Euro, mm -hmm. ada kita ada 11 sampai New Zealand dolar juga ada. Mm -hmm. Itu udah langsung uh, dikasih tuh pas buka rekening. Jadi nanti ketika kita bertransaksi di luar negeri itu mm -hmm. transaksinya langsung mendebit rekening rekening tersebut. Jadi gampangnya mm -hmm. gini, kita reka adegan nih ya kalau Coba 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 gimana nih. kita mau liburan, mm -hmm. itu kan biasanya kita nabung dulu nih pakai uang rupiah gitu ya betul. nabung 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 mm -hmm. pas mau dekat hari ha pergilah kita ke money changer kan itu itu effort banget lagi nat aduh aku betul. tuh baru mau cerita itu effort banget udah gitu aku siang kayak mementingkan packing ootd mm -hmm. di sana akhirnya kelupaan tuh saya ke betul. apa namanya kita ke, ke ke money changer yang di bandara akhirnya apa rugi bandar betul <laughs> sekali kursnya biasanya kan beda kan gitu ya. oke oke Dan gitu, terus jadi pas mm -hmm. kita udah kumpulin kita datang tengah ke money changer kita tukar. Iya. Di situ mm -hmm. juga kan kita kayak tadi misalnya angka sempatnya di uh, airport gitu ya, pasti iya. rate-nya lebih tinggi. Betul. Ya kan? Betul. Dengan adanya si fitur global debit ini, mm -hmm. pembelian mata uang asing itu jadi mm -hmm. lebih gampang karena kita ah. udah bisa jual beli falasnya itu langsung di One Mobile. Oke, okay. ya ampun And dalam genggaman rate tuh kita ya. Kita itu uh, kompetitif ya, mm -hmm, kompetitif mm -hmm. jika dibandingkan gitu sama bank-bank uh, lain juga. Of course yeah. lebih bagus dari money changer. Jadi wow. proses yang tadinya lumayan merepotkan di mana kita mm -hmm. harus ke money changer, sekarang Betul. itu udah nggak perlu karena kita udah bisa mm -hmm. beli dolarnya itu di One Mobile. Lalu mm -hmm. nanti ketika udah sampai di negara mm -hmm. tujuan kita langsung bisa transaksi pakai kartu Nyala Global Debit. Ah. Terus, misalnya, tapi kan butuh cash juga, ya udah iya. tarik tunai aja, pakai Bisa. kartu ini di negara tujuan langsung juga mendebit rekening di negara tersebut. Gitu. Wow, ini menarik banget! Ih, ah. tau gak sih, aku tuh kebayang tadi pas kamu bilang, ya, kursnya sih cukup kompetitif. Kalau aku sih bilang, kayak enggak mm -hmm. sih, ini udah pasti menang banyak karena kalau misalnya aku harus ke money changer, itu harus ada ongkos transport. Belum lagi uh, waktu yang juga adalah uang, coba itu di kurs tuh jadi berapa Betul. tuh ya? Kan, kalau ini kan jadinya kita gitu udah, udah efektif, semuanya tuh udah saat sat yes. gitu ya kan. Betul. Jadi bisa untuk effort lainnya gitu. Si waktu yang digunakan. Ya, sama aku juga mau Hah, nambahin bahwa kartu dong. ini tuh ada logo contactless-nya yang kelihatan gak hmm. sih yang kayak wifi itu. Iya. Jadi artinya kartu ini ketika kita naik MRT di luar negeri itu okay. kita bisa tap. Wow. Kita bisa pakai gitu. Iya, iya, Jadi iya. memudahkan lah ini kartu hmm. yang sangat memudahkan kalau misalnya uh, teman kumparan itu mau bepergian ke luar negeri karena dari hmm. mulai pembelian falasnya penggunaan. Iya. Negara tujuannya itu juga mudah. Gitu. Hmm, aku tuh jadi langsung ya dengan theater of mindku berfikiran aku bisa menjadi seperti agent-agent -agen di film-film yang dikasih satu kartu yang super sakti dan aku bisa menggunakannya itu dimanapun dan misiku selesai, gitu gak sih? Betul. Keren banget. Ya ampun. Terus terus ada apa lagi, Nat? Nah, kalau selain itu juga. Mm -hmm pengaturan kartunya tuh juga gampang di One Mobile. Jadi memang yeah. tadi seperti yang Cipta juga udah jelaskan One Mobile mm -hmm. kita itu uh, memudahkan nasabah untuk mengatur uh, card management. Jadi okay. mulai dari atur limit, gitu mm -hmm. ya, atau mm -hmm. misalnya fitur contactlessnya yang tinggal tapnya nggak mau dinyalain, gitu ya, yeah. karena misalnya merasa uh, gak aman, nggak aman, itu saya... juga bisa di on off lewat One Mobile juga. Gitu. Wow, keren banget. Ya ampun canggih ya. Aku jadi bersyukur hidup di era ini ya semuanya. Dipermudah sama OCBC, NISP. Ya. Terima kasih banyak sebelumnya, dan ini semua fitur-fitur yang dijelasin itu benar-benar mempermudah kita semua, loh. Apalagi untuk yang banyak banget mobilitasnya, tuh, kemana-kemana gitu ya, membutuhkan semua maunya yang ringkas. Nah, ini nih, ada semua, jadi emang bener-bener kalau kita ngomongin soal nyala kartu kredit, itu tuh bisa digunakan di dalam negeri, bisa di luar negeri juga. Aku mau nanya lagi balik ke Mbak Cipta nih kalau kayak gini. Nih Mbak kan tadi kan Mbak cerita ya, Mbak Nadia udah cerita, Mbak Cipta juga udah cerita juga. Kalau si kartu kredit ini dipakai di luar negeri itu juga bisa ya Mbak? Tadi kan soalnya um, uh, Nadia kan cerita nih kalau uh, mau pas udah nyampe di luar negeri pakai yang si debitnya nih. Cuma kalau kartu kreditnya sendiri bisa juga nih Mbak Cipta? Bisa dong, oh. tidak bisa, tidak ada yang tidak bisa dengan nasibnya oh. <laughs> Ya, Kak, jadi uh, bawa kartu ini. Jangan lupa, kalau keluar negeri, kartu yeah. uh, ini juga sudah ada fitur kontak kelasnya. Ah. Uh, mm -hmm. paling cocok apa tadi? Kalau misalkan uh, Nadia cerita kalau naik MRT, uh, tap uh, apa namanya kartu debitnya gitu ya, pakai gelombang yeah. debit. Cuman kalau misalkan ternyata Angka ketemu. Si brand itu gitu, nah, hit, tuh kan? paham, <laughs> ya kan, atau sepatu yang yeah. love itu gitu ya. Iya, eh, oh, enggak, Mbak Cipta, aku cuma buat just tip aja kok. cie gitu, aman, amanin <laughs> jawaban. <laughs> nah kalau dengan kayak gitu kan uh -uh. mungkin uh, lebih spendingnya akan lebih besar gitu ya Betul. jadi uh, mungkin lebih cocok memang pakai kartu kredit untuk yang transaksi hmm. yang uh, lebih besar kenapa karena yang tadi kita punya fitur cicilan gitu iya 9, uh, apa kita juga punya tenor hingga 36 bulan ya? Kan, okay. dengan bunga yang sangat kompetitif, uh -huh. jadi uh, bisa dicicil gitu. Uh -huh. Nah, kalau kayak gitu kan, kita sekalian juga bisa ngejaga cash flow kita, dan kayak gitu. Uh -uh, dan, dan gitu, uh, apa namanya? Budget yang sudah kita anggarkan untuk uh -huh. traveling itu juga bisa uh, masih masih sesuai gitu ya. Jadi, budgetnya masih on plan, Bener. Gitu, kan? Uh, apa namanya ya itu tadi cicilnya juga kalau misalkan ternyata perginya juga cukup lama tinggal mm -hmm. nih One mobile juga kan langsung bisa dicicil gitu Ih, mantep banget Cucu, ini ya? tuh aku aku tuh beneran tadi niatnya ini liburan aja jadi oh sekalian just tip oh sekalian <laughs> Ah banyak nih sekaliannya nih kalau banyak kayak gini bener. ya Banyak dong karena, karena kan maksudnya cuannya banyak iya ya? dong masa kita coba pergi nggak bawa pulang cuan lagi kan nggak lucu ya masa kalau dengan uh, dengan betul. dengan kartu kredit dan kartu debit nyala ini kan kita jadi possible banget ketika kita keluar negeri kan besok kalau kita keluar negeri, aduh pulang-pulang boncos deh gue enggak. Kalau dengan si kartu kredit dan debit kita gabungkan kekuatannya, pulang-pulang malah cuan, bener nggak mbak? Betul betul betul. Iya Jangan kan? Jangan makanya apply kartunya sekarang. Itu dia right now, nggak pakai ditunda-tunda si saranku ya. Nih sebelum aku lanjut ke pertanyaan berikutnya, aku tuh juga mau info nih ke teman kumparan ya yang mau tahu cara manage keuangan agar bisa financially fit. Kamu jangan lupa juga untuk follow account TikTok at OCBCNISP dan juga account Instagram at OCBC underscore NISP. Karena aku yakin banget dari tadi teman kumparan yang udah gabung nih kayak ya ampun banyak banget tips-tips menarik gak kepikiran yang bisa sampai secuan itu gitu. Makanya ini di follow dulu nih ya jadi nanti kita lebih bijak bertransaksi juga. Next nih ke Mbak Nadia Rahmadani lagi. Berarti ya Mbak ya baik debit maupun kredit sinyal akar ini sama-sama punya benefit dan juga fitur yang bisa ngebantu banget pas liburan ke luar negeri. Tapi aku penasaran, tadi kan nyala global debit itu bisa dipakai saat liburan ke luar negeri. Tapi apakah si benefitnya cuma ada di luar negeri atau justru ada benefit-benefit lain yang kita bisa sebenarnya dapetin juga ketika bertransaksi di dalam negeri, Mbak? Oke, okay. mm -mm. jadi sebenarnya kalau nyala global debit ini kita juga bisa pakai untuk di dalam negeri. Jadi, sebenarnya penggunaannya ah. nih. Sama seperti kartu debit uh, iya. kebanyakan lah ya jadi dia mm -hmm. juga bisa dipakai di dalam negeri selain kita bisa pakai di luar negeri. Okay. Nah tapi yang serunya adalah sinyal mm -hmm. Global Debit ini punya promo dimana setiap weekend itu mm -hmm. kalau kita ke Yoshinoya bisa yeah. dapat buy one get one. Hah, teru kan Teru aku bisa pura-pura kaya Traktir-traktir <laughs> Betul, nah oh apalagi gitu. promonya ini tuh berlaku hmm. sampai akhir tahun Jadi, Wah. Kalau teman kumparan sekarang udah bisa mm -hmm. asik weekendan ke Yoshinoya, mm -hmm. dapat mm -hmm. buy one get one, asal mm -hmm. modalnya gampang, cuman pakai nyala global debit aja. Irf gitu. banget sih, nice, nice, nice. Jadi ini benar-benar benefitnya mau kamu di negeri sendiri maupun di negeri orang lain, benefitnya ada terus, nyala Betul. terus ya. Oke, okay. nah ini kalau kayak gini sih bukan cuma sekedar belanja aja teman kumparan, ini tuh bisa jadi auto cuan ya kan? Maksudnya dengan semua yang tadi dijelasin sama mana kedua Mbak Nadia tercinta di sore hari ini. Mbak Nadia Harsya, Mbak Nadia Ramadan, Mbak Cipta juga tadi mengencangkan nyala apinya untuk menceritakan benefit-benefitnya. Ya, mau ditransaksi di dalam negeri cuan, di luar negeri bisa cuan juga dengan si kartu nyala ini. Dan ini baru yang namanya bijak dan smart dalam bertransaksi. Karena nyala kartu kredit dan nyala global debit auto cuan dalam dan luar negeri, teman kumparan. Jadi buruan. buruan Pokoknya buka nyala sekarang dapetin kartunya dan dijamin jadi financially fit ya Sekarang aku mau balik lagi ke Nadia Harsha yang dari tadi juga pasti sembari nguping sembari Ah, wah, 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 makin bisa sharing tips dan trik yang lebih menarik lagi nih menggunakan sinyal apa kartu nyala ini ya. Aku tuh mau nanya, tadi kan kita udah sempat ngobrol juga, sempat aku kasih tahu juga kalau aku tuh sama keluarga ceritanya nih ada rencana keluar negeri, amin. Ini amin dulu aja ya, Nat gitu. Nah, selain menggunakan benefit-benefit dari nyala cards, aku kan tetap butuh perencanaan dan budgeting kan bagaimanapun harus mateng gitu, Nat. Boleh nggak? sih kamu bocorin ke aku sama ke teman kump kumparan gitu yang juga mungkin punya ide yang sama gitu untuk strategi mengatur keuangan pas lagi liburan karena biasanya tadi aku ceritain gitu liburan maliburan liburan nanti pas nyampe ke tempat liburan udah gitu kayak ya gimana nih boncos nih pulang gitu kan nah sebenarnya apa gitu yang perlu dipersiapin biar kita tuh liburan oke pas pulang juga oh aku masih ada tuh simpanan gitu gimana tuh Pertama-tama aku mau colek Mbak Citra dulu, aku mau tanya apply credit card-nya susah nggak sih Mbak? Yeah. Nah, tuh selipannya nih mantep. Gimana Mbak Cipta? <laughs> Apply-nya enggak susah ya, jadi uh -huh. uh, tinggal datang ke branch aja atau hmm. ke website OCBC NSP Oke. Atau financial planner aja tertarik kan langsung kalian <laughs> semua. Makanya. <laughs> Jadi digabungkan deh nih semua semua menyala nih semangatnya ya. Gimana nih? Nah, tadi setelah ternyata easy peasy nih untuk apply-nya terus digabungin lagi sama rencanaku yang mau liburan ini ya. Si BM ini pengen liburan tapi juga pengen yes. mengatur strategi. Nah, bisa kamu padu padankan nih dengan semangat-semangat yang menyala di kartu ini nih. Ya, ini udah 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 panas banget sih kayaknya. Iya. Asli. Masih, jadi gitu. Kalau misalnya kita ngomongin budget liburan ya kan. Mm -hmm. Yeah. Iya, itu uh, biasanya pertama tentuin dulu destinasinya, karena ini ngaruh okay. banget sama budget Gitu, benar ya? Kita kan nggak bisa modelan. Oh, hari ini aku ada di Jakarta, besok kayaknya mau sarapan di Tokyo deh, nggak gitu. Kan? Oh wow, belum, belum sampai situ. Belum, belum, belum. Nah, tapi memang tentukan dulu destinasinya mau kemana karena mm -hmm. budgetnya ngefek banget. Berikutnya, mm -hmm. budgetnya siapkan tuh so far ya. Kalau aku hitung tuh ada enam pos pertama transport biasanya kita ke menuju ke sana lumayan apa namanya lumayan pricey ya untuk transportnya. Transport hotel, atraksi, lokal transport, meal sama oleh-oleh. Nah, enam itu deh kamu hitung-hitung dulu karena kita suka gitu kalau ngerencanain liburan tuh, ah ya udah beli tiketnya aja dulu. Tapi yang itu hotel biaya di sana makan di mm -hmm. sana lokal transportnya nggak dihitung bener. jadi efeknya aku kok ngerencanain uh, apa budget liburan 10 juta habisnya dua kali lipat ya ya karena yeah. tadi, gitu. bener lagi udah gitu nyelip pula tuh di oleh oleh lagi mau belanjain oleh oleh kan kita suka bm sendiri kayak Eh, kayak lucu nih, ya misalnya beliin oleh-oleh warna biru, hitam. Nah aku sih nggak bisa nih ngeliat barang warna hitam kan. Hitamnya lucu juga nih kayaknya kalau ada di rumahku. Akhirnya oleh-oleh plus uh, keinginan pribadi <laughs> gitu kan. Itu tuh yang bahaya banget sih. Bener sih. Jadi enam pos itu yang harus dijaga ditambah hmm. menggunakan benefit-benefit dari kartu kredit maupun debit dari nyala card sendiri. Bener banget yeah. ya kan? Ya, bener banget dan terus kita tanamkan kan liburan itu kan kita pengennya kemudahan hidup ya Iya. pengen less stress gitu betul jadi silakan manfaatkanlah channel-channel uh, uh, payment mm -hmm. yang memudahkan jangan dibikin ribet hidupnya. benar, betul. Before that, jangan lupa juga untuk melatih self control. Jadi nanti ketika liburan tuh kayak bawa bawa kartu kredit tuh udah nggak takut, udah nggak ketar ketir karena we yes. know how to manage it, gitu kan. Jadi yes. udah tahu tadi Nadia udah sempat share apa postnya yang harus diperhatiin. Kemudian mbak Nadia Ramadhani sama mbak Cipta juga tadi udah share juga ini ada benefit yang bisa kita pakai. Jadi intinya semuanya tuh bener-bener jadi uh, apa ya itu lagi balik balik lagi ke, oh, ke bertransaksi, ya? iya bertransaksi secara smart juga gitu dan pulang-pulang tidak boncos. Jadi ini sebenarnya obrolan-obrolan liburan anti boncos juga masuk nih ke topik ini ya. Since lagi musim liburan juga, aduh seru banget seru banget obrolan kita tuh super insightful terutama untuk aku. Makasih banyak sebelumnya untuk kedua Nadia tercinta dan juga Mbak Cipta yang menciptakan api menyala semangatku untuk bisa kembali menata keuangan agar semua mimpi-mimpiku ter capai, mimpi-mimpi yang deket-deket dulu adalah belanja sih kalau cewek-cewek kan udah <tuk> pasti itu ya gitu terima kasih loh info-infonya karena dari tadi sebenarnya yang dapet tips nggak cuman aku tapi teman kumparan juga dan ini tuh bukan cuman tips finansial untuk memenuhi gaya hidup modern sehari-hari aja loh tapi bisa untuk dapetin tips liburan juga dan seru pula liburannya karena semuanya sudah terukur dengan baik nah yakin banget karena dari tadi yang nyerocos teh aku mulu ya gitu karena aku dengan aku dan pertanyaanku yakin sekarang kita sudah mau mempersilahkan teman kumparan juga untuk memasuki sesi Q&A karena dari tadi itu banyak banget pertanyaan dari teman kumparan yang masuk di kolom live chat terima kasih banyak ya dan dari tim kumparan udah bantu memilih juga beberapa pertanyaan yang menarik kue alias menarik untuk teman-teman semua jadi nanti tiga orang yang beruntung itu bakal dapat hadiah saldo digital masing-masing dua -masing ribu rupiah jadi langsung aja ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya datang dari at Ayu underscore Nyut. Mungkin palanya nyut-nyutan biasanya ngatur keuangan. Tapi dengan hari ini semoga terurai ya nyut-nyutannya ya yuk. Nih pertanyaannya untuk Mbak Nadia Rahma dan juga Mbak Cipta. Apa aja sih Mbak benefit yang didapat jika kita bergabung di Nyala Global Debit maupun kartu kredit? Pertanyaannya simpel, namun semua teman kumparan pasti penasaran. Silahkan Mbak Nadia dulu kali ya. Oke, okay. jadi kalau misalnya teman kumparan itu punya nyala global debit, tadi mungkin mm -hmm. seperti yang aku udah sempat jelasin juga, keuntungannya apa? Kalau kita bertransaksi di dalam dan di luar negeri itu mm -hmm. ada benefitnya ya. Jadi ini kartunya yang warna merah ini. Mm -hmm. Kalau di luar negeri ini bisa langsung mendebit uh, rekening uh, mata uang asing kita. Jadi istilahnya shop like locals lah ya ketika kita mm -hmm. di luar negeri. Yeah. Tapi tadi di dalam negerinya juga banyak benefitnya salah mm -hmm. satunya, tiap weekend itu bisa dapat buy one get one di Yoshinoya uhuh. jadi itu uh, highlightnya kalau punya nyala Global Debit gitu. Oke okay, terima kasih lalu lanjut ke Mbak Cipta Oke okay. Jadi kalau misalkan benefitnya uh, si kartu kredit nyala itu yang pertama yang mesti diingat itu adalah si cashback uh, up to 8% hingga okay. 200.000 per bulan. Gitu ya, untuk transaksi online. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa cicilan 0% tiga bulan. Wow. Dan ya terus uh, yang menguntungkan lagi ya itu tadi kartunya uh -huh. belum sampai tapi sudah bisa aktifasi uh, hingga bertransaksi online sebelum kartunya sampai di tangan teman-teman pembara gitu oh. ah nice tuh dicatat ya untuk Ayu yang sudah tidak nyut lagi. Mungkin habis ini dia akan mengganti nama Instagramnya menjadi @ayu sudah tidak nyut lagi gitu ya karena udah dapet tips-tips dari kalian semua, Mbak-mbakku. Oke, nah pertanyaan kedua nih dari @date. Debt ya. Untuk Mbak Nadia Harsya katanya. Gimana sih Mbak tips bijak penggunaan kartu debit atau kredit bagi seorang sandwich generation? Sudah diketahui ya bahwasanya sandwich generation sungguh terapit. Seperti memang kita tuh nggak cuma bisa mikirin bukan cuma mikirin diri sendiri tapi juga memikirkan yang atas dan yang bawah gitu. Gimana Mbak menurutmu wise-nya? Siap. Uh, aku mau kasih semangat dulu untuk teman-teman geng sandwich generation, ya. Semangat, ya! Uh -huh. Kalian hebat banget, uh -huh. ya. Nanti, kalau ketemu aku tepuk-tepuk, ya pundaknya kalian Puk -puk, karena ya, pupuk together, ya, <laughs> yang di, yang ditanggung banyak gitu. Bener. Jadi, memang saranku untuk geng sandwich generation adalah hmm. yang pertama. Eh, uh, selalu uh, kita tuh akan selalu punya kecukupan untuk biaya hidup, ya. Yeah. Kalau untuk gaya hidup belum tentu gitu. Kamu menanggung orang keluarga kamu, orang tua, ngobrol deh, kasih tahu kamu mau bantu, tapi kamu punya keterbatasan gitu. Nah, tentunya geng sandwich generation ini adalah orang-orang yang butuh perlindungan lebih gitu. Kalau untuk hal-hal yang sifatnya darurat gitu. Iya betul. Orang tua kita kan mungkin udah nggak muda lagi, jadi mereka punya kecenderungan uh, lebih gampang sakit gitu, misalnya. Mm -hmm. Nah, kalau memang itu nggak di cover sama insurance, nggak di cover sama BPJS, aku tuh dulu uh, menggunakan uh, kartu kredit sebagai buffer kalau misalnya butuh uh, pembayaran yang cepat, gitu. Okay. kan bisa jadi kan uh, uh, mm -hmm. apa namanya aset kita tuh adanya let's say di deposito adanya Mana? di reksadana butuh satu dua hari untuk pencairan gitu sementara mm -hmm. kan kalau gesek gitu jadi aku pakai kartu kredit itu untuk buffer sementara hal-hal yang sifatnya darurat gitu jadi okay. kamu bisa tuh uh, pakai untuk hal itu tapi jangan lupa ya untuk selalu uh, wise menggunakannya karena ya itu mm -hmm. tadi hal-hal yang sifatnya hidup pasti akan cukup kok tenang aja rezeki kamu tuh akan dicukupin. Tapi kalau untuk gaya hidup, nah, ngerem-ngerem sedikit deh, jangan sampai kebablasan. Nah. semangat, ya. Semangat, semangat ya. ya. semangat ya. Semangat untuk ya untuk kita sandwich generation yang masih terus dan entah sampai kapan ya berjuangnya ya Nat ya. Tapi udah pasti kan kalau untuk orang tua ya udah pastilah semuanya semoga berkah terus mengalir gitu. Cuman tetap aja lagi-lagi kalau untuk gaya hidup etak yang kudu di ya yang harus kita kendalikan <laughs> gitu kan ya, sebenarnya ya, ya. itu satu satu hal yang itu lagi yang bisa kita kendaliin kalau yang lain emang kebutuhan hidup emang perlu gitu cuman kalau gaya yes. hidup sok atau direm dikit ya biar kitanya juga nyaman gitu boleh oh. bukan bukan berarti nggak boleh ya Nat ya cuman kita hmm. bisa mengontrolnya paling nggak di situ terima kasih banyak Nat jawabannya lalu kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari G Nih pertanyaannya kembali ternyata untuk Nadia Harsha boleh nggak nih Mbak kita tuh ikut promo-promo belanja bulanan pakai kredit karena kan nominalnya nggak besar dan untuk kebutuhan bulanan yang sebenarnya mungkin menurut dia terukur gitu harusnya ya gitu mm -hmm. kalau menurut kamu gimana Tunat? Kalau versi aku ya mm -hmm. kartu debit maupun kartu kredit dua-duanya itu posisinya netral dua-duanya oh. adalah alat pembayaran. Oke okay, oke. Okay. Ya nggak ada yang salah dengan penggunaan dua itu gitu mm -hmm. Nah yang kadang-kadang salah adalah self-control kita yes. <laughs> Benar benar. Jadi nggak apa-apa pakai, tapi lagi-lagi ya, si self control itu kembali yeah. ke poin satu benar. ya. <laughs> Jadi memang kadang-kadang gini, aku tuh sejujurnya adalah tim yang pakai kartu kredit karena mm -hmm. kebetulan ya aku ngumpulin reward sama mm -hmm. aku uh, suka dapat promo-promo. Kalau misalnya let's say mm -hmm. ya ke supermarket ya, yeah. eh, punya kartu kredit kan enggak kebetulan nih ada cashback Uh, iya. Misalnya 150 ribu kalau belanja pakai kartu kredit A uh, 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 dengan minimal pembelian leastnya 500 ribu atau satu juta okay. gitu. lumayan bang kalau nggak dimanfaatin sayang gitu jadi Betul. memang selalu ada fungsi debit dan kredit card itu aku anggap sebagai netral hanya sebagai alat pembayaran. Jadi kita manfaatkan aja promo yang ada gitu. Gitu. Kalau udah pinter bermainnya di situ ya, memanfaatkan yang bisa kita manfaatkan, ada celah yang nggak apa-apa kita pakai promonya tapi kita juga tahu kapan dan bagaimana nanti untuk menyiasati yang kita gunakan itu gitu nggak masalah nah, jadi, ada tips tips-tipsnya Nadia tuh dari tadi lus-lus tapi emang bisa kita uh, apa ya kita kita aplikasikan gitu sehari-hari gitu jadi nggak masalah no worries katanya ya kalau mau belanja boleh tapi balik lagi ke poin yang pertama itu ya lalu pertanyaan terakhir dari at Ari Catur gitu kali namanya ya. Untuk Mbak Nadia Rahma dan juga Mbak Cipta. Mbak ada gak sih tips untuk generasi milenial dalam mengelola keuangan dengan baik dan membeli sesuatu mengikuti tren. Jika nih berbelanja di luar negeri menggunakan debit global OCBC apakah ada biaya konversi kah? Silahkan. Boleh dari Mbak Cipta dulu mungkin. Mungkin itu aku kali ya. Oh boleh Mbak Nadia. Oke. Jadi kalau pakai nyala global debit di mm -hmm. uh, luar negeri gitu ya, kita enggak ada konversi lagi. Okay. Kenapa? Karena tadi uh, kita langsung mendebit dari rekening mata uang asingnya. Mm -hmm. Jadi kan contoh kalau misalnya ada konversi itu misalnya kartu debitnya uh, mendebit rekening uh, rupiah sehingga mm -hmm. uh, transaksi Singapura dolarnya terjadi konversi gitu kan karena kan yeah. kita ambilnya dari rupiah dirubah jadi Singapura sehingga terjadi konversi. Mm -hmm. Tapi dengan sinyala global debit ini karena langsung mendebit rekening mata uang asingnya mm -hmm. udah nggak ada lagi tuh konversi karena ngambilnya udah langsung dari Singapura dolarnya nasabah. Jadi ah. tadi untuk menjawab pertanyaannya apakah ada konversi jawabannya tidak ada konversi untuk nyala mm -hmm. global debit. Ah. Aman jadi ya, silahkan belanja-belanja lanjut. Mungkin itu soalnya paling dekat sekarang destinasi Singapura ya. Jadi mungkin Betul. itu menjadi pertanyaan dia gitu. Ah, gimana nih? Karena aku kayaknya siap berangkat besok, apalagi dengan membawa si kartu debit nyala ini gitu, jadi makin menyala kembali semangat dia ke Singapura ya. Langsung berangkat Ri ya. Baiklah, aduh, ini pertanyaannya bagus-bagus banget dan semuanya benar-benar bener pertanyaan Pertanyaannya di benakku dan teman kumparan lainnya, semoga ya, dan pun kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain jangan lupa untuk mampir ke account uh, either TikTok maupun ke Instagramnya OCBC NISP karena disitu banyak banget tips-tips yang bisa kalian dapetin untuk financially fit gitu loh kayak aku nih hari ini gak cuma ngerasa fit karena jiwa ragaku bahagia ya tapi aku yakin financially ku bisa fit juga karena mengikuti tips-tips dari Mbak Nadia Harsha, Mbak Nadia Ramadhani dan juga Mbak Cipta thank you banget untuk sesi Q&A nya Mbak thank Thank you banget ya semua untuk narasumberku tercinta hari ini. Kita beri aplaus virtual dulu untuk semuanya. Thank you so much udah bergabung hari ini. Sorry banget sekali lagi aku nggak bisa yang satu persatu. Karena pertanyaan tuh menarik-menarik banget. Tapi semoga jawaban-jawaban dari para narasumber yang sudah disampaikan tadi. Bisa menjawab penasaran teman kumparan semua. Aku tuh juga mau ngumumin loh. Yang berhak mendapatkan hadiah saldo digital masing-masing ratus -masing ribu rupiah adalah at IU underscore Newt, at Dete, dan juga at DiopG. Sekali lagi selamat. Dan jangan lupa akun Instagram kamu jangan di lock karena nanti tim dari Kumparan akan menghubungi kamu via DM untuk proses klaim hadiahnya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman Kumparan. karena waktu kita udah ngob waktu kita ngobrol nih udah habis sampai hari ini. Udah dibahas pokoknya semua tadi soal gimana caranya supaya bijak bertransaksi menggunakan kartu debit dan kartu kredit. Udah tahu juga juga cara membedakan momen atau aktivitas apa aja sih sebenarnya perlu menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Di pula tuh banyak banget ya promo dan juga benefit dari kartu debit dan kredit nyala juga. Aduh pokoknya seru banget kita bener-bener terbuka hati dan pikirannya tapi jangan lupa tadi kalau kata yang benar dia harusnya kembali ke self control. Karena kalau udah self control udah tahu ngatur pos-posnya gimana, pengeluarannya seperti apa. Kita nanti akan bisa wise menggunakan kedua kartu sakti kita itu ya, kartu kredit dan juga debit dari nyala. Dan ingat yang paling penting nyala kartu kredit dan nyala global debit ini auto cuan dalam dan juga luar negeri. Makanya buka nyala sekarang, dapetin kartunya dan jadi financially fit. Teman kumparan, kita udah sampai di penghujung acara. Aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi untuk Nadia Harsha, Nadia Rahmadani, dan juga Cipta Hairina yang sudah menyempatkan waktunya. Udah ngobrol-ngobrol juga bareng sama aku dan juga teman kumparan semua seru banget, insightful banget bangetan, dan banyak banget tips-tips yang kita dapetin untuk diterapin di kehidupan hari-hari kita loh. Jadi mulai hari ini tuh langkahnya lebih lebih teratur dan juga bisa dibikin berarti tentu ya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya mbak-mbakku di kesempatan lainnya. Thank you banget okay. untuk semua Nadia-Nadia tercinta karena ada dua Nadia hari ini dan juga cinta yang menciptakan nyala hari ini. Thank you, thank you so much. Thank you teman ya, kumparan. Bye. <laughs> Aduh, seri banget teman kumparan. Perjumpaan kita hari ini di live TikTok kumparan bersama OCBC NISP harus selesai sampai di sini. Tapi nggak apa-apa. Ini manfaat banget. Informasi-informasi sepanjang acara tadi bisa kamu terapin juga. Jadi semoga menutup live ini kalian dapat banyak sekali ilmu-ilmu. Jadi kalau gitu Anka ngucapin terima kasih banyak. Mau pamit undur diri juga beserta seluruh tim yang bertugas hari ini. I'll see you next time. Bye.